perlu mengambil peluang berkecimpung dalam bidang perniagaan digital yang merupakan platform memasarkan produk secara dalam talian untuk meningkatkan pendapatan dan ekonomi mereka. Sehubungan itu, Pembantu Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri, Jenny Lasimbang berkata, rakyat perlu meningkatkan pengetahuan mengenai etika perniagaan dalam talian. Katanya pengetahuan etika perniagaan digital mampu mengelak penipuan yang sering berlaku disebabkan kurangnya pendedahan cara pemasaran dan pembelian produk dalam talian. Inilah tujuan kursus ini, mengenali apakah cara yang baik. There be a few tips given in this course, apa yang sepatutnya dibuat supaya penipuan ini tidak berlaku. Jenny yang juga wakil rakyat Kapayan berkata demikian kepada media selepas merasmikan seminar pemerkasaan kepenggunaan dalam era perniagaan digital di IPK Sabah Kapayan, Kota Kinabalu. Seminar dianjurkan oleh Persatuan Barisan Pengguna Sabah, Pusat Khidmat DAP Penampang dan Persatuan Keluarga Poli Sabah dengan kerjasama Pusat Pembangunan Reka Bentuk Malaysia. Ikut seminar ni, at least kita dapat ilmu untuk kita buat bisnes online. Lagi-lagi untuk kami perkep yang kebanyakannya suri rumah kan, boleh bantu kami jana pendapatan di rumah. Semoga saya dapat ilmu yang diberi ni supaya saya maju ke depan lagi lah dengan bisnes yang saya ada sekarang ni. Saya berharap peserta-peserta yang lain juga akan mendapat manfaat, dapat mempelajari ilmu yang baru untuk mereka gunakan. Untuk mereka gunakan di masa akan datanglah. Lebih 60 orang menyertai seminar yang berlangsung selama 2 hari ini.